Mock Channel. Okay, sekarang kita akan interview lah salah seorang daripada ahli kumpulan kita. Nah, itu kita panggil dia Mak Pun lah. Oleh kerana hari tu entah macam mana nama dia boleh jadi Mak Pun pun kita tak tahu. Ada lebih tu yang korang kita tengok, so korang kena tengok. Sebab kita rasa macam tak puas hati kat video tu, so kita tak upload dulu lah. Okay, sekarang kita, okay bang, nama awak siapa sebenarnya? Okay, nama aku, boleh bahasakan aku lah. Boleh. Okay. Nama aku Muhammad Syaiful bin Muhammad Syahuni. Dalam Facebook kita pun Syaiful Syahuni. Syaiful Syahuni Syahuni. Ada followers tak? Buat masa ni pun tak ada. Okay. Itu pun kawan dia ada. Oh, tak ada follow. Kalau macam buat live dua orang ya tengok. Adik-adik dia tengok. Okey, kita tengok. Okey. Lepas tu macam awak sebelum ni awak bekerja sebagai apa? Okey, sebelum aku, awak jadi orang cakap driving instructor, awak join Gemok Channel ni, awak kerja apa sebelum ni? Aku sebelum ni kerja, yalah kalau ni kerja di majlis Majlis Pemadam Rempuah selama 10 tahun, lima kat sana. Lepas tu dalam tempoh tu, sebab masa tu aku kontrak. So habis kontrak, ada rezeki aku ambil permit dengan jauh ke sini. So jumpa kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Okey, lepas tu awak macam dalam pengalaman awak datang kat sini tu, awak rasa macam awak gambarkan macam mana? Sebelum awak menceburi bidang ni, awak gambarkan apa yang akan terjadi bila awak jadi seorang cikgu memandu tadi? Aku bayangkan tu je nak kena ngajar pakai tai. Oh, kena ngajar pakai tai. Pakai tai. Kira baju saet lah. Baju saet. Oh, baju saet. Okay. Keluar sikit lah. Keluar sikit. Terpada-padah. Itulah, aku rupanya jauh. Jauh. Beza betul lah. Lebih santai sebenarnya. Lebih santai, ngajar orang kan. Kita kan jumpa kawan-kawan sini pun alhamdulillah best. Dan korang kan macam cameraman kita. Yang lain pun okey, tak ada masalah. Daripada segi rezeki tu alhamdulillah calon je, tak berapa nak beramal. Itu rezeki bang, itu rezeki. Okey bang, sebelum ni macam abang masa muda-muda dulu abang pernah kerja malam tak? Macam bang kata orang Jawa ngompol. Pasal kena fikir lah. Pernah tak macam ngompol? Aku last ngompol aku ingat sebelum sunat kot. Sebelum sunat. Lepas tu pagi mak pekik, kau jemur kau ni tilam tu kan. Dia pernah jugalah ngompol. Memang banyak kali sebenarnya. Okey, kalau macam masa dulu-dulu tu macam kena tunggau ke benar. Lepas tu tak aku sendiri. Banyak utak budak parit. Apa pernah tak kena tunggau? Kenalah. Tapi tu lelak, kalau kawan lelaki kau rasa nanti macam mana kan? Kalau adik-adik kan. Kau nak apa? Cubalah kau orang godak parit. Tak pakai seluar dalam. Kau tengok macam mana dia punya pergi. Okey, macam abang masa dulu-dulu, masa budak-budak dulu, orang cakap pernah tak macam melintah ke kena letak kaki kat pengalaman? Kalau lintah pengalaman sebab pengalaman lintah tak ada, tapi sebab budak kampung lah dulu. Sebab kawasan rumah aku ni kawasan dia belah-belah sungai, lebih kepada obo-obo. Sebab aku pernah ni obo-obo ni aku jatuh dekat apa tu atas sampan. Sebab mandi pagi tergolek atas sampan. Sampan fiber. Obo-obo atas jaring. Jadi aku jatuh gitu. Mendapat lah belakang ni. Dah macam bertatu bang belakang ni. Macam tu sekali ya. Klinik ilham aku genjet ni. Klinik ilham ni. Naik lama kan. Sunat pun dulu kat situ lah. Sunat pun situ. Okey. Masa sunat dulu, masa sunat dulu, buta celik. Aku tahu dah siap lah. Tapi ada pedih-pedih. Tapi tak tahu macam buta ke celik. Tahu. Okey. Lebih kepada saya tahu dah berbungkus je. Last soalan lah bang. Last soalan ni. Okay. Abang pernah cium bau daki ya? Daki sendiri. Daki kawan pun ada ke? Kalau kawan dah mengajar tu pandai tu. Tu belum pakai tie lagi. Okeylah. Penutup kita lah hari ni. Best tak abang join group kita ni? Okey. Pada aku memang personally memang shock aku. Shock lah. Alhamdulillah. Ada benda happy. Ada goal yang lain semua.
Okay. Mana-mana itu tuan kawan tu, terima kasih sebab invite aku dalam grup dan racun aku macam-macam. Kan? Tapi sebenarnya pengalaman aku, pengalaman yang baru. Yeah. Akan datang kita akan cerita lagi tentang yang lain-lain lah. Member kita yang lain ada ramai lagi. Betul. Ada dalam ahli kita kurang-kurang ada 14,500 macam tu. Betul. Kan? Itu yang baru nak join lah. Okay. Kita banyak kad. Kita kita tapis lah asal-asal kita tengok tatu penuh atau badan tu grup kita tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan perbualan kita dengan assalam. Assalatu wassalam. Assalatu wassalam. Okey.